Kita coba untuk putarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Juni Bedil, channel fishing and hunting. Pada video kali ini saya ada paket ya, paket reel dari Shimano. Ini bisa dilihat ya, saya ambil dulu ya. Untuk brandnya ini Shimano Sedona XT C5000HG. Ini penampakan boxnya ya. Mungkin teman-teman angler sudah seringnya melihat review dari seri ini, seri Sedona, dan saya akan turut berpartisipasi ya. Ini bisa dilihat untuk boxnya, di sini tertulis untuk ukuran yang 5000 berasio gear 621, jaraknya 11 kg dan beratnya 300 gram ya, dan seterusnya bisa dilihat ya. Kemudian untuk di sebelah sini ya, itu untuk box luarnya, penampakan luar boxnya. Kemudian lanjut kita ke isinya ya, kita buka ya. Ini di bagian pertama untuk boxnya, ini kita ada apa namanya, manualnya ya. Ini di buku manual ini tertera semua ukuran dari 2500 sampai 6000 ya. Ya, ini ada original Shimano. Pastikannya produk dari Sedona XT ini adalah produk original Shimano. Kemudian kita lanjut ke bagian ini, untuk di box-nya ini kita dapat ya, ini spare part ringnya, ring untuk spoolnya ya, untuk mengatur tingkat kerataan dari line ya, yang pada saat kita pasang di spool. Oke, itu untuk selanjutnya. Ini ada reelnya ya. Ya, setelah reelnya ini boxnya kosongnya tidak ada apa-apa, saya singkirkan dulu. Ini dia penampakan reelnya. Ya, menurut saya ini terasa sangat mewah dan elegan sekali. Ya, untuk diketahui teman-teman angler, saya tidak akan melakukan pembongkarannya karena saya yakin teman-teman sudah sering melihat di channel-channel mancing yang lain, sudah banyak melakukan pembongkaran untuk reel Shimano Sedona ini. Jadi teman-teman bisa melihat ya, saya hanya mereview bagian eksternalnya saja. Baik, untuk bagian yang pertama yang akan saya review itu untuk bagian luar dari bodinya ini, keseluruhan bodi dan rotornya sama spoolnya. Untuk finishingnya ini kita lihat dulu ya. Ya. Ini untuk brandnya Sedona XT ya, made in Malaysia. Saya akan mengecek dulu ya untuk tingkat kerapian dari finishingnya. Ya, dan ternyata ini finishingnya ini sangat-sangat luar biasa ya menurut saya. Finishingnya ini sangat-sangat halus sekali, halus dan smooth sekali, mengkilap ya, tanpa ada cacat sedikit pun. Untuk finishingnya sangat-sangat rapi sekali. Kalau boleh menilai, saya akan kasih nilai untuk finishing dari seri ini, produk Shimano Sedona ini, dengan nilai 10 ya. Untuk finishingnya sangat-sangat rapi sekali ya. Kemudian di sini saya melihat ada bintik-bintik metalik ya, motif metalik
ya, yang membuatnya terlihat lebih kokoh dan keren ya. Ini perpaduan antara warna abu gelap dengan metaliknya, abu gelap metalik ya, dark gray metalik ya. Di sini untuk bagian penutup bagian bawah bodinya ini berwarna silver, silvernya ya, dengan finishing yang sangat-sangat rapi sekali. Jadi untuk keseluruhan penampakan dan tampilan dari bodinya ini tidak ada masalah ya, sangat-sangat rapi sekali. Kemudian lanjut kita untuk putarannya ya, kita coba untuk putarannya. Sangat-sangat smooth sekali. Ya, bisa dilihat sangat-sangat smooth sekali. Karena sesuai dengan deskripsi dari reel ini dan berdasarkan dari unboxing teman-teman angler ya, yang sudah membuktikan bahwa reel ini sudah berbahan gearnya, gearnya sudah berbahan Hagane, dimana gear Hagane itu salah satu ya, salah satu termasuk bahan gear terbaik di dunia. Ya, untuk model gear Hagane-nya bisa sobat-sobat lihat ya di review-review kawan-kawan angler di channel-channel yang lainnya. Bisa dilihat seperti apa untuk reel Shimano Sedona ini, seperti apa gear Hagane-nya. Bisa dilihat ya banyak di channel-channel YouTube angler ya. Tinggal sobat mencari untuk di kolok pencarian untuk Shimano Sedona XT unboxingnya ya. Jadi ini untuk bahan bodinya ini grafit ya, sekilas kalau kita lihat secara kasat mata ini terlihat seperti berbahan metal ya, karena memang warnanya ini ada unsur metalnya, namun ini berbahan grafit ya. Dan tentunya bahan grafit ini tidak sama dengan bahan-bahan reel lain dengan harga yang lebih murah ya. Tentunya produk Shimano ini sudah dipastikan memilih bahan yang terbaik ya untuk produknya. Ini terlihat sangat kokoh. Memang terasa kokoh sekali biarpun ini masih berbahan grafit. Namun tentunya bahan grafit dengan kualitas terbaik ya. Jadi untuk ukuran 5000 ini saya rasa pas sekali ya. Untuk ukuran 5000-nya ini sangat-sangat nyaman sekali untuk di tangan untuk kita pegang. Ya. Dengan body yang sangat-sangat bagus sekali bentuknya ini. Ya. Elegan. Kemudian kita dengar suara deraknya, kita dengar bunyi deraknya. Ya. Tidak terlalu nyaringnya suaranya, namun cukuplah. Ini ketika berputar dengan cepat tentunya suaranya akan semakin nyaringnya. Cukuplah, biarpun tidak terlalu besar suaranya. Oke, kita lihat ya, cek spoolnya. Ya, ini dia. Belum ada seal ya, persis seperti review sobat-sobat di channel-channel YouTube yang lain. Persis sama ya.
Dan di sini saya melihat untuk spoolnya ini, ini apakah full kuningan atau memang catnya kuningan, saya kurang tahu ya, namun ini terlihat sangat-sangat mewah sekali menurut saya ya. Dan lagi-lagi ya, di sini kita menemukan tidak seperti reel-reel murah keluaran sekarang ini. Untuk bagian clickernya sudah menggunakan metal, namun Shimano tetap ya, Shimano tetap mempertahankan bahannya yang dipakai sejak dulu, yaitu untuk seri Shimano Sedona ini masih menggunakan plastik ya, entah ini plastik atau grafit. Namun lagi-lagi yang pasti ya, yang tentunya untuk produk Shimano ini pemilihan bahannya ya sudah dijamin yang terbaik ya, biarpun ini berbahan plastik atau grafit, tetap ya ini adalah grafit dengan seri terbaik ya, seri terbaik yang sudah pasti perusahaan sudah melakukan quality control ya untuk produknya. Intinya untuk produk Shimano tidak usah diragukan lagi ya sobat-sobat angler. Ya, saya pasang lagi ya. Ya, bisa didengar ya untuk clicker penutup knopnya berfungsi dengan baik ya, karena ini masih reel baru. Ya, jadi saya rasa demikian ya untuk review singkat dari penampakannya, dari apa namanya, tampilan luar dari Shimano Sedona XT5000 ini. Menurut saya untuk kelas real Shimano dengan harga 900 lebih dan yang ya kita ambil range 1 jutaan lah ya, 1 jutaan, reel ini sangat cocok sekali ya, saya rekomendasikan sekali ya untuk digunakan di laut. Untuk seri 5000 nya saya rasa ini cocok untuk kita pakai di laut ya, kita mancing dasar, bahkan kita jigging pun ini saya rasa mampu ya untuk kita pakai jigging ini dengan berat jig sekitar 50 sampai 100 gram. Saya rasa ini mampu ya, masih mampu ya, dengan perpaduan warna abu gelap dengan gold ini membuat reel ini terlihat cukup mewah ya menurut saya ya. Satu lagi untuk bahan knopnya ini, handle knopnya ini terasa kasar ya, maksud saya kasar di sini, biar apa namanya, mungkin ini ada motif-motifnya ya, sehingga ketika kita pegang itu terasa nyaman dan tidak licin ya. Tentunya bahannya ini sangat-sangat bagus sekali ya, ya ini berasa karet. Dan di sini di apa namanya, di knob handle-nya ada logo, ada tulisan Shimano. Ya, saya rasa itu saja ya untuk review Shimano Sedona XT5000 bagi sobat angler yang baru hadir. Jangan lupa ya dukung channel Juni Bedil ini dengan cara like, komen yang positif dan di subscribe. Ya, untuk kesimpulannya, reel ini menurut saya sangat-sangat cocok sekali ya, sangat-sangat bagus sekali untuk kelas 900 sampai 1 jutaan.
Okay, saya kira itu saja ya, sobat-sobat anglers. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.